الذكر وإن له لحافظ وكلت ولا يؤده حفظ ما وهو العلي الأذيم وصلى الله على النبي وآله وسلم اللهم أعزمنا من, من الزلل ووفقنا في القول والعمل واجعلنا لك طائعين وبما يرضيك متمسكين وفيما عندك راغبين وصلى الله على النبي وآله وسلم قال المؤلف الإمام البوصيري والشارح الإمام طاهر بن عاشور رحمه الله رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر العلماء والصالحين في الدارين آمين masih tentang irhasad atau bagaimana ketika Kanjeng Nabi sebelum ataupun ketika lahir banyak sekali uh, mukjizat yang terjadi dan salah satunya adalah ketika burung ababil atau bukan, bukan burung ababil ini hmm, bukan ketika syaitan atau setan dilempari dengan bintang agar mereka nggak bisa lagi dengar kabar yang ada di langit. Ini masih diterusin sama beliau. Hatta gada antari antari kilwahi munhazi min munasyatin yakfu itra hazimi kaan nahum haraban abtalu abrohatin aw askarun bil haswa min rahatih rumi nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma nabdal musabbihin min ahsya'i multaqimi ini masih nyambung cuman kita ke, kemarin baca terpotong di tengah jadi langsung kita teruskan saja ka annahum haraban jadi mereka ketika sudah dilemparin oleh Gusti Allah dan oleh para malaikat agar gak lagi mendengarkan wahyu atau mencuri kabar yang ada di langit yang kemarin sudah saya saya jelaskan bagaimana ketika Gusti Allah memutuskan sesuatu maka hamalatul arshi atau malaikat yang bawa arsy langsung bertasbih. Di bawahnya malaikat yang ada di tingkat bawahnya bertasbih lagi. Malaikat yang di tingkat bawahnya bertasbih lagi sampai di sama udunnya di langit langitnya bumi. Akhirnya yang di langit bumi nanya ada apa ini kok tiba-tiba kita bertasbih semuanya. Coba tanya yang di atas, ditanyakan yang di atas, ditanyakan yang di atas sampai ditanyakan ke amanatul arsh para malaikat yang bawa arsh. Akhirnya mereka memberi kabar bahwa gusti allah memutuskan a b c d e f g seterusnya. Akhirnya kabarnya disampaikan, disampaikan, disampaikan. Akhirnya sampai di malaikat yang tinggal di sama udunnya di langit bumi. Akhirnya mereka saling ngomong tentang atau saling ngomong tentang keputusannya Gusti Allah. Di situ para jin, para setan ngambil kabar, akhirnya disampaikan ke para dukun yang ada di bumi. Akhirnya katanya kanjeng Nabi, seperti yang kemarin sudah kita baca, sebagian ada yang dengar banyak, sebagian ada yang dengar sedikit, sebagian pokoknya yang didengarkan mereka disampaikan kepada yang dukunnya. Di dukunnya menyampaikan kabarnya ditambahi dengan kabar yang lainnya. Jadi semisal mereka nyampaikan 100 kabar, ada yang 1, 2, 3 yang benar. Seperti itu terus. Itu sebelum kanjeng Nabi lahir. Tapi setelah kanjeng Nabi lahir, langit dilindungi sama Gusti Allah, Nggak ada lagi satu pun jin yang bisa ngambil kabar dari langit. Nggak ada satu pun jin yang bisa mendengar obrolane para malaikat yang ada di sama ud dunia. Untuk lebih jelasnya, sampean bisa baca tafsirnya surat al-jin, di situ semuanya lengkap. Di situ semuanya lengkap. Akhirnya, ketika mereka dihalangi, cara menghalanginya adalah setiap ada jin yang mau naik ke langit untuk mendengarkan, langsung dilempar sama bintang. Dan setelah mereka dilempar sama bintang, ya otomatis kocar-kacir. Otomatis kocar-kacir, soalnya memang dilarang. Jadi mereka diserang dan akhirnya di lempar bintang dan mereka kocar kacir dan di sini ka'anahum haroban adalah menggambarkan bagaimana mereka kocar kacirnya ketika dilemparin oleh para malaikat dengan bintang-bintang ka'anahum saat haroban halih melayu iku abtalu abruhatin tentarane abruha au askarun utawa tentara rumia kang den lempar obo, sopo askar bilhasa kelawan bebatuan min kelawan roha, tangan lurune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa cincin ini ketika dilempar dan kocar kacir seakan-akan mereka juga seakan-akan kocar kacirnya mereka kayak ketika kayak ketika tentaranya Abroha dilemparin batu oleh burung ababil ketika dilemparin batu oleh burung ababil mereka kocar kacir ataupun ketika perang Badr dan perang Hunain. Ketika perang Badr sama perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil batu dan batunya dilempar atau ngambil segenggam kebatuan kecil dan dilemparkan ke orang-orang kafir. Dan ketika dilemparkan ke orang-orang kafir, mereka langsung kocar kacir. Seperti itu penggambaran bagaimana jin kocar kacir ketika mereka dilemparin batu, eh, dilemparin bintang oleh para malaikat. Al makna utawi makna nebet iki iku anna syayatina sak temene para setan. Bak den kidho disyuhubi sak wuse terjatuhe pira-pira lintang. Iku yusbihuna nyerupani sapa asyayatin abtala abruhatin, ing tentarane abraha. Hina ursila nalikane den utus alaihi mingatasi abtalu abraha apa at burung al-ababil min jihati hurufihim yusbihuna min jihati hurufihim saking sisi larine abtalu abraha. Au yushbihuna utawa nyurupani sapa syayatin al kufara ing wong-wong kafir. Yauma di sini yauma Uhud tapi sing bener adalah yauma Badr. Biasa kadang-kadang muallif kadang-kadang seorang ulama itu salah. Kadang-kadang seorang ulama itu salah dan itu biasa. eh uh, saya lupa ada ada masal, ada masal, ada perumpamaan bahwa Mamin alimin, mamin alimin. Saya lupa sing penting. Setiap ulama pasti onok salah. Setiap kuda pasti onok jatuhnya dan setiap pedang pasti onok gopele. Ada masalah seperti itu. Setiap pedang onok gopele, setiap, setiap setiap apa kuda ada jatuhnya dan setiap ulama kadang-kadang ada salahnya. Saya lupa saya lupa masalahnya. Almuhim nggak masalah untuk menunjukkan apa? Manusia bahwa manusia itu bisa salah selama mereka bukan nabi ya bisa salah apalagi salahnya cuman gini salah tulis sedikit ya enggak apa-apa biar nunjukkan kalau ulama sing alim ini saja bisa salah itu nunjukkan bahwa mereka manusia biasa seperti yang saya, saya sampaikan beberapa kali maka kita juga yang manusia biasa seharusnya punya kesempatan untuk bisa jadi kayak mereka atau bahkan lebih baik paham kenapa kok ulama bisa salah kenapa kok ulama bisa salah ulama bisa salah untuk nunjukkan bahwa mereka manusia biasa bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Ulama tetap manusia biasa. Mereka diberi salah sama Gusti Allah biar menyadarkan kita bahwa mereka manusia biasa. Dan sisi lain, biar kita sebagai manusia biasa juga bisa punya semangat biar bisa niru mereka. Masa yang ulama manusia biasa bisa jadi orang alim kayak gitu, sampai yang juga manusia biasa gak bisa jadi apa? Kan sama-sama manusia biasa, seharusnya sama-sama punya kesempatan besar juga. Itu apa namanya? faedah atau hikmah. Hikmah kenapa kok ada kesalahan di sisi ulama. Itu eh, biasa, tidak apa. Ayus bihuna utawa nyurupani sopa asyayatin al-kufara nge wong kafir yaum ahudin ing dalam hari uhud atau yaum abadirin ing dalam dino badir. Walau hale lari al-kufar hari, eh, walau kang lari sopa kufar hari bina hale melayu. Lama roma ngelempar hum ing al-kufar sopa an-nabi, lama roma nalikani ngelempar sopa, sopa kanjing nabi hum ing al-kufar bil haswa kelawan watu-watuan cilik. Wal gharadul utawi tujuan min hadza tasybih saking iki-iki penyerumpamaan iku zikru karomatihi nyebut karomai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kisatil fili ing dalam kisah ashabul fil. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono kisatul fil iku kana ono apa dzalik iku min barakatihi saking barokah Kanjeng Nabi atau termasuk barokah Kanjeng Nabi wa mu'jizatihi lan termasuk mu'jizatihi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, sisi. Yes, yes, yes. Salah salah. Fa inna dalika mengkosak temen ini mengkono mengkono yauma badrin ikukana ono apa dalik ikumin barokatihi. Fa inna dalika kan yang barokatihi yauma ahudin. Bak dzikri kiri karomatihi sama bi ibisuhub. Ini rata gula eh Siapa namanya ini? bin Ashur sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim sebelum saya teruskan bin Ashur sebenarnya kitabnya al balsamul Mureh ini lebih tebel daripada ini cuman sudah diringkes sama ad Dr. Omar Abdul Kamil ini tapi jangan ringkesan ya ya sudah kadang-kadang ada kesalahan sedikit-sedikit tidak apa-apa Fa inna dalika teman yang temene mongko al-mazkur iku kana ono apa dalik iku ono

penggambaran kenapa kok digambarkan bahwa langit dijaga dan akhirnya setan dilemparin bintang sama para malaikat kok disamakan dengan abroha yang lari kocar-kacir ketika di apa ketika diparani sama burung ababil atau digambarkan disamakan dengan orang-orang kafir yang lari kocar-kacir ketika dilempar batu sama kanjeng Nabi. Semuanya ini tujuannya adalah untuk nyebut mukjizat ikan kanjeng Nabi. Di sini ada tiga mukjizat yang harus sampean pahami. Satu ketika langit langit dijaga sama Gusti Allah itu mukjizatan lin nabi sebagai mukjizat buat Kanjeng Nabi bahwa ketika ashabul fil abroha dan e, tentaranya mau nyerang mau nyerang Mekah saat itu Kanjeng Nabi sudah ada di kandungan dan mereka akhirnya diusir sama Gusti Allah diadab sama Gusti Allah itu juga karomatan lin nabi karomah atau mukjizah kanggo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. dan ketika orang-orang kafir merangi Kanjeng Nabi di perang Badr dan dilempar sama kanjeng Nabi hanya dengan satu gegem batu akhirnya mereka langsung kabur itu juga mukjizat buat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas tiga tiganya ini mukjizat yang mukjizatnya kanjeng Nabi bisa ngocar ngacirkan musuh musuh Gusti Allah Taala sing mukjizat kanjeng Nabi semuanya bisa ngocar ngajirkan musuh Gusti Allah Taala wakil satu abtali abroha lan utawi kisah tentara abroha ikumah kisah ikumah perkoro atau kisah Haka kang nyerita ake hu ingma hak akan nyerita ake sinten gusti Allah hu ingma jelas muhu jelas tambah mulia apa ismuhu asmani gusti Allah Taala an maali amrihim saking akhir atau saking hasil saking hasil urusane abtalu abroha bikaulihi kelawan pengendikan gusti Allah Taala wa arsalalan ngirim alaihi mengatasi abtalu abroha wa arsalalan ngirim sinten gusti Allah ngutus sinten gusti Allah alaihi mengatasi abtalu abroha Koyron ing burung ababila hiyo burung ababil. Termi halim ngelempar sopo ababil hum ing abtalu abroha bihija kelawan bebatuan min sijil saking neroko. Baca alam engkau agi kusti, kusti Allah hum ing abtalu abroha ka asfin koyoto dedaunan makulin kang den pangan. Wasyarhu halan utawi syarahi ayat iki ikuma syarah haka kang nyerita aki hu ing ma Top para ulama siroh jadi ceritanya jelas sekali antum mesti ingat insya Allah bahwa ketika Abroha saat itu menguasai Yaman Abroha ini asalnya Habashi Abroha ini asalnya Habashi orang Ethiopia orang Afrika sana mereka Nasrani akhirnya mereka menguasai uh, perang ke Yaman dan akhirnya Yaman jatuh dikuasai oleh Abroha. Abroha ini panglima nyerang ke Yaman, Yaman jatuh akhirnya Abroha jadi raja di Yaman. Setelah itu suatu hari dia melihat orang-orang ini pada jalan ke Mekah. Abroha nanya, ini ada apa kok jalan jalannya ke sana semua? Setiap bulan Dhul Hijjah atau setiap dekat bulan Dhul Hijjah mereka jalan ke daerah Mekah ini ada apa?" Katanya orang-orang yang di Yaman, "Ya Abroha, ini orang-orang Arab. Orang-orang Arab punya kebiasaan untuk haji setiap bulan Dhul Haji itu di mana? Katanya Abroha. Di Mekah. Ada Ka'bah di sana. Ka'bah ini Baitu Ibrahim. Rumah yang dibangun oleh Saidina Ibrahim. Akhirnya Abroha cemburu. Saya gak kepengen orang-orang Arab uh, apa namanya haji ke sana. Biar mereka hajinya ke Yaman saja. Akhirnya Abroha bikin bangunan yang dinamakan Al-Qullais. Al-Qullais. Ya, Al-Qullais. Abraham bikin bangunan namanya Al-Qulais, dalamnya ada emas segala macam, dibangun sebaik mungkin, dengan tujuan apa? Biar orang-orang gak haji ke Mekah lagi, tapi hajinya ke Yaman. Akhirnya Al-Qulais ini disebarkan kabarnya ke orang-orang Mekah, bahwa atau orang-orang di Jazirah Arab, bahwa kalau kalian mau haji, gak usah haji ke Mekah, haji aja ke Qulais. Akhirnya orang-orang Mekah dengar, ono kak ya, ono kak tandingan. Ya sudah, akhirnya orang-orang Mekah berangkat ke Yaman, ada enam orang berangkat ke Yaman, lihat Al-Qulais, dalamnya katanya emas segala macam, ditanyai sama penjaga Al-Qulais, api endi, Ka'bah sama Al-Qulais api endi, katanya orang-orang, kalau bangunannya api qulais tapi nek sing bangun api Ka'bah, soalnya sing bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, sing ini, Abroha oh, apa nih, ngamuk sih, penjaga qulais ngamuk, ketika ngamuk sama orang-orang enam dari Mekah ini atau enam dari Hijaz ini si penjaga kules tadi dibunuh setelah dibunuh kules di <laughs> jadi orang enam ini ngising nanggone kak Baya Abroha mari ngono kabur ke Mekah ketika Abroha tahu ngamuk kok wani-wani mereka ngisingi apa sih kulesnya saya akhirnya Abroha punya keputusan mau nyerang Mekah Ketika mau menyerang Mekah, dia membawa pasukan berpuluh-ribu dan Abroha sendiri naik e, apa tadi gajah. Dan gajahnya saat itu enggak semuanya naik gajah, cuman Abroha sendiri yang naik gajah atau di riwayat lain Abroha dan beberapa panglimanya yang naik gajah. Cuman saat itu orang-orang Arab belum tahu yang namanya gajah, makanya langsung ketika lihat gajah mereka kaget. Dari situ dikatakan bahwa ini adalah perang gajah. Paham? Kenapa kok dikatakan perang gajah? Gara-gara wong -gara Arab gak pernah lihat gajah. Ketika pertama kali lihat gajah, mereka kaget. Dan kalau semisal mau perang sama Abroha, mereka gak bisa. Abroha punya pasukan berpuluh-puluh ribu. Sudah gitu Abroha bawa gajah. Yang gajah ini nek wes nyerang. Yo, gak iso dindek no. Ya sudah, akhirnya dari Yaman sampai daerah Mekah, banyak sekali negara sing di atau kota-kota sing dat, ditaklukkan sama Abroha ini satu tak klik, satu tak klik, satu tak klik, satu satu sampai akhirnya di Mekah. Ketika masuk Hijaz, Abroha melihat ada orang gembala unta. Untanya diambil semua sama Abroha, dirampas sama Abroha. Akhirnya Abroha cari-cari kabar, ternyata salah satu apa serombongan unta ini ada yang miliknya Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya kanjeng Nabi. Abroha nanya, siapa Abdul Muttalib? 100 unta miliknya Abdul Muttalib di dipegang sama Abroha, dirampas sama Abroha. Abroha nanya siapa Abdul Muthalib ini? Abdul Muthalib ini pemimpin Mekah. pemimpin Mekah. Oke, okay, suruh ke sini. Nek mau ontanya suruh ke sini. Akhirnya orang-orang bilang ke Sayyidina Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, 100 untanya jenengan ditangkap sama Abroha, kalau jenengan mau, jenengan disuruh ke sana untuk ngomong sendiri sama sama Abroha, Abdul Muttalib langsung Bismillah saya ngomong sama Abroha agak takut. Tidin Abdul Muthalib pemimpin Mekah kakek Kanjeng Nabi mana takut sama orang. Akhirnya beliau datang ke Abroha. Ketika datang ke Abroha, Abroha pertama kali melihat Abdul Muthalib langsung ketakutan. Abroha melihat Abdul Muthalib langsung ketakutan. Biasa nenek rojo biasa nenek rojo. Begitu datang orang orangnya duduk di bawah rojo ini duduk di atas. Tapi ketika Abroha melihat Abdul Muthalib Abroha langsung turun dari tinggal sananya dan ngajak Abdul Muthalib duduk di sebelahnya. Gak berani, nyuruh duduk di bawah gak berani. Saking hebat, saking e, gedeni, e, apa namanya, apa aja ini? wibawa. Gedeni wibawanya Abdul Muthalib. Akhirnya ketika ngomong Abdul Muthalib bilang, ya Abroha, ini nangkep 100 unta milik saya, tolong dibalikin. Abroha langsung kaget, kowe tak sangka nongong gede mau membelain Ka'bahmu yang mau tak hancurkan dengan berpuluh, ribu, berpuluh puluh ribu tentara saya kok malah mereni jaluk unta ya apa kowe iki katanya Asyidin Abdul Muttalib, saya pemilik 100 unta sedangkan Ka'bah pemiliknya Gusti Allah taala saya ngelindungi unta saya sing Ka'bah dilindungi sama siapa sama pemiliknya sendiri gak usah dilindungi sama saya Dibilang seperti itu, Abraha akhirnya memberikan untanya ke Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib balik ke Mekah dan akhirnya bilang sama semua orang-orang Mekah. Ya ahla Mekah, ente pergi dari kota dulu. Ente semuanya naik gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah untuk melihat apa kejadian setelah ini. Kalau memang Mekah mau dihancurkan sama Abraha dan Gusti Allah mengizinkan, ya sudah hancur mau gimana lagi. Nek Gusti Allah gak menghancurkan Mekah, kalian bisa tahu kejadiannya nanti kayak gimana Gusti Allah mau nolong Mekah. Akhirnya orang-orang Mekah bubar ke gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah, sedangkan Sayyidina Abdul Muttalib sendiri langsung ke Ka'bah dan eh uh, gandolan sama pintunya, eh, uh, gandolan sama astarnya Ka'bah, sama uh, kiswahnya Ka'bah. Dan akhirnya doa dengan kalimat yang nanti kita baca ini. Setelah doa seperti itu, Abroha mulai jalan menuju Mekah. Saat itu Abroha melewati daerah Muzdalifah ketika perbatasan Mekah tiba-tiba apa tadi gajahnya Abroha langsung duduk nggak mau gerak ketika gajahnya Abroha nggak mau gerak Abroha langsung nyuruh orang-orang untuk mukulin gajahnya biar berdiri lagi nggak mau tetap sampai berdarah-darah tetap nggak mau tapi nek dibeloin ke kanan ke kiri atau ke belakang mau mau langsung berdiri gajahnya tapi ketika berdiri dibolehkan ke kanan berdiri dibolehkan ke kiri berdiri disuruh ke belakang mundur berdiri ketika diadepin ke Mekah duduk lagi gitu terus akhirnya Abu marah-marah dan apa namanya eh, gajahnya tadi dicambuk segala macam sampai berdarah-darah gak lama ada burung ababil datang dari arah laut soalnya Mekah sama laut gak terlalu jauh ada burung ababil eh, berangkat dari daerah laut dan setiap burung ababil burung ababil itu burungnya gak dikenal. Cuman mereka mengatakan sebagai ababil itu saja burungnya nggak dikenal burung gimana bentuknya apa nggak nggak ada yang tahu. Cuman burung ababil ini burung yang bentuknya eh, yang baru pertama kali muncul saat itu dan nggak muncul lagi sudah. Burung ababil saat itu muncul dengan bergerombolan banyak setiap satu burung bawa tiga batu dan tiga batu ini semuanya dari neraka hijaratin min bihijaratin min setiap batu adalah dari neraka burung ababil membawa tiga batu neraka, satu di paruhnya, dua di kakinya. Dan setiap batu ada namanya satu-satu. Setiap batu ada namanya satu-satu. Misal Jamal gitu. Jadi batunya cuma kena satu orang sudah. Naudzubillah Contohnya, contohnya. Akhirnya ketika burung ababil itu datang, burung ababil cuma nyerang orang-orang yang ada di Abroha tadi pasukannya Abroha diserangin sama burung ababil, akhirnya kocar kacir gara-gara dilemparin dengan batu-batuan kecil tadi. Kecuali Abroha, Abroha gak mati saat itu. Abroha gak mati. Abroha berhasil kabur dari Mekah, lari setiap hari sampai ke Yaman. Tapi burung ababil ngikutin dia sudah, diikutin sama burung ababil. Untuk apa? Biar Abraha ketika sampai di Yaman, dia cerita semua tentang kejadian yang ada di Mekah. Ketika selesai kejadian, baru dijatuhin batunya. Dan ketika dijatuhin batunya, batunya ini kena kepalanya dia dan tembus ke duburnya dia. Na'udzubillah min dalik. Kenapa? Batu dari neraka. Sampai kalau pengen ya terserah saya, nggak mau. <guluh> Paham? Itu batu dari neraka. Jangan, jangan kok bisa. Batu dari neraka. Ya panas. Akhirnya Abraha mati ini bukan di Mekah, tapi di daerah Yaman Dewi. Jadi seperti itu cerita burung ababil. Dan kenapa kok seperti itu? Karena saat itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam lagi ada di Mekah, lagi ada di perutnya ibunya beliau yaitu Sayyidatna Aminah Alaihissalam. Semisal Rasulullah saat itu belum ada di Mekah, belum ada di perutnya ibunya, Mekah bisa saja jadi serang. Soalnya beberapa kali Mekah ada peperangan, beberapa kali Mekah ada peperangan dan terjadi di dalam kota Mekah. Biasa, tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Mekah dan perang Abrahah Abroham bawa sepuluh ribu ribu tentara ke Mekah ada Rasulullah. Gusti Allah nggak mungkin rela Rasulullah mau diserang sama sama Abraham ataupun orang kafir yang lainnya. Akhirnya Rasulullah sebagai mujizatnya kanjeng Nabi bahkan sebelum beliau lahir Rasulullah pun akhirnya ditolong sama Gusti Allah dengan ngelemparin Abraham dengan apa tadi batu-batuan dari dari neraka sejil. Maka ketika sampean baca alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampean jangan katakan ini cerita wallahu alam benar apa ndak Benar apa? ndak. Sampean lihat ayatnya. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Rasulullah, alam taro, apakah kamu tidak melihat? Rasulullah saat itu belum lahir, tapi kenapa Gusti Allah bilang alam taro, melihat? Roha itu melihat dengan mata. Kenapa kanjeng Nabi dikatakan alam tarok kaifah fa'ala rabbuka ka ashabil fil padahal kanjeng Nabi belum lahir? Karena ceritanya mutawatir. Semua orang yang ada di Mekah khususnya dan di seluruh jazirah Arab tahu bahwa cerita itu benar. Maka bahkan ketika kanjeng Nabi belum lahir pun, Gusti Allah abang mengatakan pada kanjeng Nabi alam tarok, apakah kamu tidak melihat dengan matamu wahai Rasulullah? Padahal Rasulullah nggak melihat. Kenapa? apa? Karena khobarnya benar-benar ada, benar-benar mutawatir, benar-benar terjadi apa di zaman itu. Makanya kanjeng Nabi seakan-akan meskipun beliau nggak lihat, dikatakan alam taro, seakan-akan beliau melihat sendiri. Soalnya benar-benar terjadi sudah. Alam taro fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al qidahum fi arsal alaihim fayran ababil. Dan Gusti Allah mengirim ke Abroha burung-burung ababil, termihim bihijaratin hijil yang melempar mereka dengan batu-batuan dari neraka si jin, ke ka'asim makul, maka batu-batuan tadi, burung-burung tadi, yang melempar batu-batuan, menjadikan orang-orang kafir, menjadikan abroha dan pengikutnya, seperti daun-daunan yang dimakan ulat. Daun-daunan dimakan ulat kan bolong-bolong. Lah mereka juga seperti itu, ketika dilempar sama burung ababil, mereka bolong-bolong. Mati ini bolong-bolong. Bukan cuma mati terluka, enggak. Tapi mati ini bolong-bolong. Azaban lahum. Azaban alihim. Azab buat orang-orang kafir. Cerita lebih lengkapnya sampai lihat ke sirah yang mutawal yang panjang ataupun ke tafsirnya surah Al-Fil. <tuh> Wa minha lan iku setengah sangka mahakahu ashabus syar fa akhadha mongko ngambil sapa sayyiduna Abdul Muthalib bi halaqatil Ka'bah kelawan gantungan pintu Ka'bah. Halaqatil Ka'bah pintu dulu itu pintu ada kayak bunderannya gini buat ngetok pintu ada bunderan gantungan tapi bentuk e bunder apa tujuannya apa anak no bantuan eh, anak no gantungan bundere untuk ngetok pintunya jadi orang dulu kalau ngetok pintu bukan pakai tangan gini, ndak tapi sudah ada gantungan besi apa bentuk e bulat dan diketok pakai apa pakai besi tadi kalau mau bertamu makanya dibilang halakoh Sayyidina Abdul Muttalib ngambil halakohnya Ka'bah, ngambil gantungan pintunya Ka'bah, maksudnya bergantung di situ. Wa malan, cuma neng ma'ahu semertanya Sayyidina Abdul Muttalib sapa nafarun sekelompok wong min Quraish, yakin Quraish. Yad una halai meminta, halai berdoa sinten Abdul Muttalib wa nafar min Quraish, wa yastan siru nalan Eh Allah ingkusti Allah wa yasa siru nyuwun pertolongan sapa Abdul Muttalib wa nafar bin Quraish hu ingkusti Allah Wa Abdul Muttalib halai utawi Sayyidina Abdul Muttalib iku yakulu ngendikan sintan Sayyidina Abdul Muttalib Lahumma ay Allahumma Lahumma yakni Allahumma Duh kusti Allah Innal abda Sa temenih seorang hamba iku yang na'u Membelo abda Rahlahu ing barangi al abda pamna Mongko mugim belo sintan panjenengan Rihalaka ing Barang panjenengan yakni ka'bah Wangsur Lan mugi Nulung sinten panjenengan ala ahli salibi sa, ngalahake pengikut salib ngata, ngalahake pengikut salib yaitu abroha soalnya abroha orangnya nasrani pengikut salib wa abidihi lan penyembah as salib al ing dalam iki iki dino unsur alaka ing keluarga panjenengan yakni bantulah tolonglah kami orang-orang Mekah yang orang Mekah itu ahlullahi Orang Mekah ahlullahi, keluarga keluargani Gusti Allah maksudnya orang-orang yang dipilih sama Gusti Allah. Ya Allah, bantulah kami orang-orang penduduk Mekah untuk mengalahkan Abroha dan para pengikutnya. La yaglibanna solibuhum wa mihaluhum abadan mihalak. La yaglibanna ora bakal ngalahake temen apa solibuhum salipe alus solib. Wa mihaluhum lan kekuatane alus Abadan ing dalem tak lawas-lawasi. La yaglibanna mihalaka ing kekuatan panjenengan. Jeru ngajak sopa alus salib jami'a iyalihim lihim yang keluargane alus salib wal fila lan ing... gajah kaya subbu supaya ngelokno sopo jami'a iyalihim lihim wal fil iyalaka ing keluarga panjenengan, yakni eng eng ahlu mekkah amadu nyejo sopo alus salib Himaka eng negara panjenengan, bikai dihim kelawan tipwani alus salib jahal karena arai bodoh wama raq rok, wama raqabu lan ora ngawasi sapa alus salib jalalaka ing keagungan panjenengan ini sebagian dari doanya Sayyidina Abdul Muthalib yang sampean lihat di sini ketika orang-orang Mekah saat itu sudah banyak sekali sing nyembah berhala tapi Sayyidina Abdul Muthalib sama sekali nggak nyembah berhala sedikit pun Bahkan ketika beliau doa di sini, beliau doanya cuma minta sama Gusti Allah Ta'ala, lahumma ya Allah yakni lahumma artinya Allahumma. Beliau cuma minta sama Gusti Allah yang ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abdul Muttalib sama sekali tidak pernah kafir. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib adalah orang muslim, orang islam. Tapi ala millati Ibrahim, dengan ngikut agamanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Makanya nanti di perang Hunain, Rasulullah s.a.w. Uh, ngomongnya sama orang-orang kafir Anab Nuh Abdul anak Ana Nabi La Ana Abdul Muttalib. Saya adalah Nabi yang tidak berbohong. Saya adalah anak Abdul Muttalib. Kenapa Rasulullah berbangga dengan Abdul Muttalib? Misal Abdul Muttalib kafir. Rasulullah berbangga dengan Abdul Muttalib karena Abdul Muttalib seorang Muslim. Maka Rasulullah berbangga Anab Nuh Abdul Muttalib. Saya adalah anak Sayyidina Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib adalah seorang Muslim. paham Makanya sampai lihat semua ceritanya Sayyidina Abdul Muttalib atau semua syair-syairnya Abdul Muttalib semuanya isinya tentang Gusti Allah minta sama Gusti Allah gak pernah beliau minta sama hubal atau sama berhala yang lainnya al wa kanat lan ono apa waqi'ah kejadian iku wiladatihi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsina kelawan 50 apa yauman 50 hari sebelum Rasulullah lahir ini terjadi makanya Gusti Allah ngelindungi Rasulullah dan ngelindungi Ka'bah dan ngelindungi Mekah semuanya gara-gara adanya Rasulullah. Fa inna mongko sak temeni al waqi'ah iku kanat ono apa al waqi'ah iku fil muharram dalam ulan muharram min ami wiladatihi saking tahun kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nih tahun kela tahun kelahirannya Kanjeng Nabi dikatakan tahun fil tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Soalnya wong Arab dulu, wong Arab dulu itu Eh, hari-harinya mereka cuma kenal bulan sama hari. semisal sekarang hari malam sabtu, ya sudah malam sabtu bulan apa sekarang? bulan robi atau bulan jumat sekarang? robi, eh? jumat, bulan jumat, bulan jumat Ula. mereka cuma kenal bulan sama hari, enggak punya tahun. mereka menamakan tahun itu dengan kejadian yang besar. semisal ini tahun fil, tahun fil ini bukan cuma satu tahun tapi tahun dari kejadian ini sampai nanti ka'bah dibangun ulang sama orang-orang Mekah baru ganti tahun. Jadi tahun fil ini ada sekitar 35 tahun. Tahun fil itu 35 tahun. Semuanya dibilang tahun fil. Sebelum tahun fil ada tahun apa namanya? Sebelum tahun. Jadi orang Arab itu kalau menamakan tahun, menamakan tahun itu terjadi apa? tergantung kejadian besar apa yang ada di zaman itu. Semisal di zaman ini ada kejadian perang fil. Maka tahun itu dikatakan tahun fil sampai nanti ada kejadian besar lagi baru diganti nama Enggak punya tahun 1, 2, 3, 2020 enggak ada mereka kenalnya dengan nama tahun tahunnya itu diberi nama jadi tahun fil dari kejadian ini sampai ketika nanti Ka'bah di rubuhkan atau diganti sama orang-orang Mekah untuk diperbarui dari situ sampai ketika nanti Rasulullah kehilangan Sayyidina Abdul Sayyidina Abu Talib sama Sayyidina Khadijah dikatakan amul huzun hari kesedihan nanti sampai kapan lagi seperti itu sampai akhirnya datangnya Sayyidina Omar Sayyidina Omar melihat orang-orang Romawi orang-orang Persia tahunnya onok nomere Sayyidina Omar kepengen orang Islam ya kutun tahun dewe akhirnya Sayyidina Omar bikin tahun hijriyah itu gimana cerita tahun hijriyah kapan-kapan onok waktu ini Dewi. Jelas nggih? Wa min huna lan saking iki-iki cerita kanat ono apa al-waqi'ah iku min karomatihi termasuk keramati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal irhasat lan termasuk irhasat addalati kang nunjukake apa irhasat ala nubuwatihi ing kenabiane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amma qissatu rumyil hasa anapun utawi kisah melempar batu min kafihi saking tangane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fahiyah mengkau utawi kisah turam yilhasa iku ma berkara haka akan nyerita ke hu ikmah sopa arba busyar ulama sirah min wuku idhalika saking terjadi ni mengkono mengkono ram yilhasa marata ini kelawan ping pindu ulahuma utawi aw, uh, kaping uh, si jini merata ini iku fi ghozwati badril kubra ing dalam perang badr kubra wadhali kalan mengkono mengkono cerita iku anna husat temani kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku lama'ad lama'adala lama adalah nalikan ingat terus kanjeng nabi sufu muslimi na eng eng wong islam yo mal kita ing dalam hari peperangan dah kala masuk sinten kanjeng nabi al arisha eng arish arish ini uh, bangunan untuk komandonya kanjeng nabi orang-orang arab dulu kalau mau perang orang-orang arab dulu kalau mau perang panglima perangnya itu enggak di belakang orang-orang arab di zamannya kanjeng nabi kalau perang panglima perang itu harus di depan baru di sejak zamannya Muawiyah ketika perang sama Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ketika memimpin memimpin tentaranya beliau tetap di depan sedangkan Muawiyah memimpin tentaranya beliau di belakang. Soalnya mati mati duluan. Sejak saat itu ketika perang semua orang ikut caranya Muawiyah. Nek komandan, nek panglima ditaruh belakang, oh enggak oh, ditaruh depan. Soalnya apa? Panglima ya itu mati. Tapi nek Kanjeng Nabi Sayyidina Ali semuanya ketika perang Panglima paling di depan. Cuman di perang Badr ini ketika orang-orang Islam melihat orang-orang Mekah ini ada seribu dan semuanya pakai perlengkapan perang lengkap, pakai peralatan perang lengkap dari pelindung dada, dari tameng, dari pedang, dari panas segala macam semuanya lengkap. Bahkan mereka juga pakai kuda. Orang-orang apa Muslim langsung bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang-orang mereka ini orang-orang kafir kekuatannya full, kekuatannya maksimal. Sedangkan kita pedang yang buat perang cuma tujuh, e, onta cuma apa, e, kuda cuma tiga, yang lainnya jalan kaki pakai pedang cilik-cilik. Ya apa mau perang? Katanya orang-orang Muslim, katanya para sahabat ya Rasulullah, kita mau bikin gerakan beda. Gerakan beda apa? Kita mau bikin bikinkan jenengan arish sebuah bangunan kecil sebagai pusat komando jenengan di situ aja sudah nggak usah di depan. Jadi Rasulullah diminta para sahabat untuk di belakang. Karena apa? Karena melihat orang-orang kafir sangat banyak sekali. Sebenarnya Rasulullah kepinginnya di depan. Akhirnya Rasulullah nuruti para sahabat. Katanya sahabat, ya Rasulullah, nanti jenengan diaris saja. Kalau semisal kita kalah, jenengan bisa langsung ke Medina. Soalnya di Medina banyak orang yang di jenengan. Nek, kita menang. Alhamdulillah jenengan bisa melihat kemenangan kita. Akhirnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ada di Arish, tapi beliau nggak diem. Di Arish beliau doa, doa banyak sekali, tapi beliau tetap, meskipun beliau disiapin Arish, beliau tetap doa. Habis doa langsung keluar untuk perangan lagi. Nggak mau beliau ada di belakang. Soalnya apa? Panglima itu harus ada di depan, bukan di belakang kayak orang-orang sekarang. Sampai lihat sekarang orang-orang uh, Amerika nyerang Irak, Irak, Irak apa? Nyerang Amerika segala macam sing nyerang sing nanggung ngarep sopo pasukan tapi panglima di belakang ngatur segala macam ngatur ntar apa nih menang pasukan nih loro kabeh luka luka sing dapat medali sapa. panglima nih sing di belakang tadi cuma ngatur ngatur tak. paham paham boleh gak asal paham insyaallah al muhim itu cara perangnya wong arab dulu dan cara perang ikan jeng nabi bahwa kalau panglima di depan bukan di belakang tapi nek sekarang panglimae di belakang karena mengatur peperangan karena mengatur peperangan alhamdulillah carane uang beda-beda alhamdulillah rasulullah takhala masuk sinten kanjeng Nabi al-Arisyah ing Arish wa maahulan iku sumerta kanjeng Nabi Abu Bakar Sayyidina Utsawi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa saralan dadi sinten kanjeng Nabi iku itu meminta kanti sangat sinten kanjeng Nabi rabbahu ing pengiringane kanjeng Nabi wa yaqul lan ganti kan sinten kanjeng Nabi Allahumma duh Allah innaka tak temeni panjenengan iku intuhlik iku in halaka yuh ahlaka yuhliku iku intuhlik lamun notah menghancurkan sinten panjenengan hadhil isobata ing iki-iki kelompok muslim al yauma ing dalam iki-iki dino la tobat mongko ora bakal den sembah sinten panjenengan wa lan ngambil sinten kanjeng nabi hafnatan ing segenggem min, minal hasba saking batu-batuan cilik Pastak bala mongko madep sinten kanjeng Nabi pihak lawan hasba Quraisyan ing Quraisy. Tumma qala nuli kan sinten Kanjeng Nabi syahatil wujuh syahad dadi Allah apa lucu wujuh pira-pira wajah. Tumma rama nuli nglempar sinten Kanjeng Nabi hum ing Quraisy biha kelawan hasba. Jadi Rasulullah saat itu masuk ke Arish dan Rasulullah doa saking uh, saking nemeni doai kanjeng Nabi kanjeng Nabi sampai ngangkat doa ngangkat tangannya dengan sangat tinggi sampai apa namanya surbannya kanjeng Nabi jatuh Sayyidina Abu Bakar akhirnya ngambil apa surbanya kanjeng Nabi dan dikalungkan sama kanjeng Nabi lagi dan kanjeng Abu Bakar bilang ya Rasulullah cukup ampun terlalu keras ampun terlalu nemen Gusti Allah pasti nolong jenengan Abu Bakar sangat tenang sekali beliau Gusti Allah pasti nolong jenengan akhirnya setelah Rasulullah doa Rasulullah seakan-akan atau kayak kayak beliau tidur sebentar bukan tidur sebenarnya dapat wahyu cuman beliau nundukkan kepalanya habis itu beliau langsung berdiri dan ngambil batu tadi langsung keluar. Di riwayat lain dikatakan ketika Rasulullah nunduk sebentar tadi itu dapat wahyu bahwa ya Rasulullah jenengan bakal dapat bantuan seribu malaikat turun. Habis itu ada lima uh, ribu malaikat turun. Habis itu ada berapa ribu malaikat turun. Yang jelas Rasulullah dapat bantuan dari langit. Akhirnya Rasulullah langsung turun saat itu. al muhim ketika Rasulullah sudah ngambil batunya dan dilemparin sama orang-orang kafir yang di depan beliau. Rasulullah bilang syahatil wujuh, wajah-wajah yang sangat celaka. Ketika dilempar seperti itu, mujizatnya kanjeng Nabi, batu-batuan yang keluar dari tangannya kanjeng Nabi, langsung masuk ke matanya orang-orang kafir semuanya. Saat itu padahal orang kafir ada seribu. Dan Rasulullah hanya ngambil batu segegem. Tak? Tapi sekali lempar, langsung orang-orang kafir kocar kacir gara-gara matanya kemasukan batu. Dan setelah itu, malaikat turun. Bahkan para sahabat bilang, ketika kita perang dulu, ketika kita perang, badar. Kita bawa pedang, pedang kecil, bukan pedang buat perang, pedang yang biasa. Begitu kita nebas satu orang gini, sing copot kepalanya wong sepuluh langsung. Soalnya apa? Ketika nebas gini, sing nebas bukan dia, tapi malaikat sing nebas, yang jatuh. Ada yang sampai seperti itu. Jadi, mukjizatnya kanjeng Nabi SAW ketika perang, badar. Wasani alan utawi sing nomor loro iku fi ghazwati Hunain ing dalam perang Hunain. Ruwiya den riwayat ka Anil Abbas ibn Abdul Muthalib saking Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Annahu sa temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'da ma jamaah sawise ngumpulake sinten Kanjeng Nabi minal muslimina saking wong Islam. Man ing wong tafarraqa kang bubar sapa man. Wa nasibalan dadi berkobar apa alkita lu peperangan. Qabdha genggem sinten Kanjeng Nabi qabdatan ing segenggem. Minal hasbai saking watu-watuan cilik. Fahasoba mongko ngelempar sinten kanjeng Nabi pihak kelawan hasba wujuhal musyrikin ing wajah-wajahe wong, wong, wong kafir. Wa nawasihim wa nawasiyahum lan ing bun-bunane al musyrikin. Kullaha hiya sakabehane wujuh wanawasi. wa nawasi. Wa qala lan ngendikan sinten kanjeng Nabi syahatil wujuh. Fahazama mongko ngalahake sinten Gusti Allah taala atahu ing musuh-musuhe kanjeng Nabi min kulli nahiyati hasbihim saking sakabehane arah batune kanjeng Nabi. Eh, mingkulina hiatin, saking sekabehane arah, saking sekabehane arah hasbahum kang utawi hasbahum hasbuhum kang utawi batuwe wong musyrikin uku fiha ing dalem nahiyah wattaba ngikut hum ing wong-wong kafir sapa al muslimuna wong islam yuqatiluna halim rangi sapa al muslimun hum ing al kufar atau al musyrikin wa ghanima wa wa, -wa malan aweh gani ing wong muslim sinten Allahu kusti Allah nisa ahum ing wong wong watone wong musyrikin wa himlan lan anak-anak wong musyrikin wa sya'ahum lan pedus-pedus wong musyrikin wa ibilahum lan onta-ontane wong musyrikin jadi ketika perang Hunain secara singkat ketika perang Hunain orang Islam sebenarnya terpukul mundur soalnya apa Hunain itu lokasinya nggak dikenal sama orang Islam saat itu orang Islam saat itu 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Mekah. Sing Madinah enggak pernah ngerti daerah Thaif. Ketika ke daerah Taif, orang-orang Hunain sudah siap-siap di atas tebing-tebing. Ketika Rasulullah dan para pasukan datang, orang-orang yang di tebing itu langsung manai dari atas. Ketika dipanah dari atas, sahabat langsung bubar, kocar kacir. Soalnya dipanah dari atas, pasti mati nih. Sebagian sahabat langsung kocar kacir, kejoba beberapa sahabat, dok, termasuk kanjeng Nabi. Yang lainnya pada mundur, Rasulullah SAW langsung tambah maju. Dan saat itu Rasulullah bukan naik kuda, tapi naik keledai. Yang keledai ini gak iso dikon mundur. Dikon mundur itu repot. Naik kuda sih esoti. Atur, tapi Rasulullah naik keledai. Tunjukkan apa? Rasulullah yakin. Rasulullah hebat. Rasulullah berani. Meskipun perang beliau gak naik, kendaraan perang naik keledai biasa aja. Dan ketika orang-orang mundur, Rasulullah maju terus. Ada dua orang sing, megangin kanjeng Nabi, satunya Sayyidina Abbas, satunya lagi Abu Sufyan ibnil Al-Harith juga pernah nanyakan apa bisa nanya kanjung nabi ditarik biar apa biar kanjeng nabi gak maju nih kanjeng nabi maju sendiri ya nanti di diserang sama orang-orang kafir dan ketika maju seperti itu ketika orang-orang muslim pada kabur dan rasulullah tetap maju rasulullah bukan malah sembunyi rasulullah malah teriak ana nabiun la ana abdil muttalib Hei orang-orang kafir, di sini Nabi. Kalau 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 kalau, kalau kamu memang melawan saya di sini Nabi. anak nabiyyun la kadzib, ana Abdul Muttalib. Ketika dibilang seperti itu, orang-orang kafir malah ketakutan. Loh kok malah kok malah berani maju? Akhirnya Rasulullah bilang sama Sidin Abbas, ya Abbas panggil orang-orang itu. Panggil orang-orang Islam. Panggilan, ya ahlas syajaroh. Akhirnya Sidin Abbas langsung manggil dengan suara kasih, ya ahlas syajaroh. Ya lal muhajirin, ya lal ansor. Ketika dipanggil seperti itu, orang-orang yang kabur. Sayyidina Abbas ini suaranya keras. Ketika Sayyidina Abbas manggil seperti itu, orang-orang muhajirin yang dengar ada panggilan, langsung, lebih kaya Rasulullah. Orang ansur, lebih kaya Rasulullah. Orang-orang muslimin yang lainnya, lebih kaya Rasulullah. Langsung ngumpul sama kanjeng Nabi semuanya. lah ketika ngumpul itu, Rasulullah langsung ngambil segenggam batu lagi, dan dilemparkan ke orang-orang kafir Hunain, dan akhirnya orang-orang kafir Hunain itu langsung kemasukan lagi matanya. Dan mereka langsung kocar kacir. Dan ketika kocar kacir, Rasulullah langsung dan, dan pasukan Islam langsung ngejar mereka dan akhirnya mereka kabur sampai Taif dan bertahan di sana. Ketika mereka kabur, mereka membawa banyak harta yang ditinggalkan. Mereka meninggalkan banyak harta. Akhirnya ya diambil sama kanjeng Nabi semuanya, istrinya, anaknya, anak istrinya mereka, anak-anaknya mereka, kambing-kambingnya mereka, unta-untanya mereka diambil semuanya. Kenapa kok membawa ini? Saat itu pemimpinnya mereka namanya Malik bin Auf pemimpinnya orang Hunain namanya Malik bin Auf. Malik bin Auf ini bilang, kita ini bakal perang melawan pasukannya Muhammad yang sangat hebat sekali. Kalau kita gak mau, kalau sampean semua gak kepingin mundur, saya punya satu tip katanya Malik bin Auf. Apa tipe ya? Apa apa idenya kamu ya Malik? Katanya Malik, kita perang tapi di belakang kita kita bawa buju, bawa anak, bawa harta yaitu kambing sama unta kita semua kita bawa. Kenapa? Biar kita kalau perang, kita punya perasaan kita membela keluarga dan harta kita. Jangan sampai kita kalah karena kita membawa apa tadi? keluarga dan harta-harta kita. Akhirnya ada orang tua yang di Paif bilang, "Gak mungkin, nek kowe wis kalah, bojomu, anakmu, hartamu mau tinggal kabeh, gak mungkin iso mempertahankan diri kamu." Akhirnya benar ketika mereka dipukul mundur sama Kanjeng Nabi, anaknya ditinggal, bojone ditinggal. Apa? kambingnya ditinggal, unta ini ditinggal. Ketika ditinggal ya sudah diambil sama orang-orang Islam. Akhirnya ketika diambil sama Rasulullah, semuanya dibawa ke Mekah, sama Rasulullah dibagi di Jirona. Ketika dibagi, ada satu orang dapat 100 kambing, ada satu orang dapat 100 unta. Uh, uh, Sufyan, Sufyan bin, Sufyan bin siapa? Saya lupa. Uh, ada satu lagi sahabat baru masuk Islam diberi kambing sama kanjeng Nabi, sebanyak lembah di antara dua gunung. Jadi Rasulullah lagi jalan sama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini baru masuk Islam, belum mantap Islami. Ketika jalan sama kanjeng Nabi, melihat dua, eh, dua gunung di tengahnya ada lembah. Lembah itu di sini kambing kabeh, Sofyan bin Umayyah langsung kenger-kenger. Ajib ini. Kambingnya banyak sekali. Sopo sing dua lah. banget. Rasulullah tahu. Ya Sofwan, ente kepingin kambing itu tadi Ya Rasulullah, masuk segini banyak mau diberikan sama saya. Katanya Rasulullah, ya, sudah nanti ambil semua dah. Kambing sebanyak lembah. Akhirnya ketika Sofman bin Umayyah diberi kambing sebanyak lembah itu, gemeteran dia. Akhirnya dia langsung lari ke Mekah dan bilang sama orang-orang, Ya ahla Mekah, aminu. Fa'inna Muhammad dan yu'ti. Yu'ti. iman layak syal faqr. Fa'inna Muhammad karena Muhammad bi wahai orang-orang Mekah, ente masuk Islam semuanya. Muhammad ini memberi kita sedekah seperti orang singgah wedi fakir. Yakni Muhammad ini benar-benar nabi. Sudah ente masuk Islam semua. Akhirnya orang-orang Islam masuk. Orang-orang eh, orang-orang Mekah masuk Islam gara-gara Taufan bin Umayyah yang diberi kambing sebanyak lembah. Lembah ini luas, mungkin di situ ada 1000 2000 kambing. Semuanya diberikan satu orang sama kanjeng Nabi biasa kan Nabi seperti itu soalnya apa dunia hanya ada di tangan bukan di hati nek wis lepas ya lepas tapi nek semisal di hati ketika lepas kepikiran dan itu yang di eh, dipraktekkan sama Abu Yazid Ahmad dan saya pernah nyeritakan sama antum bahwa Abu ini suatu hari pernah ada orang beri beliau duit segepok nih segepok dolar semuanya 100 dolar tapi segepok gini sama Abu Yazid jazakumullah khair diterima sama Abu ditaruh di kakinya beliau salaman sama tamu yang lainnya setelah salaman sama tamu lihat salah satu salah satu jemaah dipanggil sama buya ta'al dipanggil diberikan sama yang duit tadi diberikan langsung kenapa layak syal gak wedi akhir sudah soalnya dunia nggak ada di dalam hatinya al muhim akhirnya orang-orang orang-orang musyrikin

Hai, Rasulullah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jam bilalamin, robbana, tukang belmin, namun kembali habis. Iya, sirril hai, Mulainya jam 8. Biasanya jam 8 kurang 15 saya selesaikan ketika hai, uh, jam 8.30. Tapi karena tadi mulainya jam 8 pas ya sudah tak tambahi 15 menit sampai jam 9.45. Tapi ini مولاي صلي و مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا. أشرفنا على لذا أشرفنا فتوب علينا توبة أهدك سلي كل حوبة وسل لنا وأمين الروعة واغفر والآل والأخوان وسائر الخلاني وكل ذي محبة جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى من كل صلى صلى وسلم ربي عليه عاد الحب وآله وصحبي أجد طس صحبي والحمد للإله في البدء والتنهي والحمد للإله في البدء والتنهي والتنه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لم تستغفرك عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حنفي لما منت لك جزاكم الله خير